warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Malang yang saya hormati, kepada semua anggota Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Malang yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kita tuntunan dan yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Saya sebagai anggota DWP dan ibu rumah tangga harus bijak dan berkualitas dalam menjalankan peran sehari-hari. Menyikapi masa pandemi ini, kita harus tetap semangat, tetap menerapkan protokol kesehatan dengan cara memakai masker setiap keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jaga jarak, serta menghindari kerumunan, makan makanan yang sehat untuk menguatkan imun tubuh kita. Semoga dengan adanya pandemi ini, kita bisa memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus istiqomah bertutur kata, berpikir dan berbuat baik dan benar. Semoga kita semua sehat zahir batin dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba yang bahagia dan senantiasa bersyukur. Wabillahi taufiq wal hidayah wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.